Tadi kemana ya larinya? Ke kanan? Kiri, kiri. Oke, okay, kiri sedikit kan? Kiri, kiri. Ke ya, atas ya? Kiri, kiri. Oh ya, kiri lah. Rada bawah dikit. Gitarnya yang atas, paling atas. Nah, pas. Berburu mau jadi ajudan nih ngantar Om Budi. Soalnya ini supirnya Revi sekarang hari ini. Mudah-mudahan supaya melatih ini memperlambat kepikunan. Iya, Mas. Jadi kalau orang memperlambat kepikunan itu harus mau menyetir sendiri. Ya karena otaknya bekerja terus. Nah, bekerja terus. Ya seluruh apa inderanya itu bekerja. Nah, sehingga mau tidak mau itu akan memperlambat daripada kepikunan. Apalagi berburu. Ini petuah nih, petuah dari Pak Jenderal nih. Jadi kalau berburu gini, bukan cari juaranya. Kan hari ini kita ada perlombaan. Ya. Tapi bukan cari juaranya. Cari silaturahminya, Om ya. Satu, olahraga. Ya, kedua, ya kita silaturahmi. Ya kan? Ketiga, bagaimana kita ikut menjaga, mencintai populasi dari binatang buruan. Dan yang keempat, kita harus belajar disiplin. Betul, Om. Tertib, disiplin. Jadi, kalau hari ini berburu itu karena memang itu ada izin keluarnya, senjatanya. Resmi, Om, ya, semuanya, ya. Ada waktunya. Dan kita hari ini bukan memandai binatang. Tapi karena berlomba berarti mencari yang terbesar. Trofi, kalau, trofi. Trofi, kalau nanti ternyata itu binatangnya tidak masuk dalam ukuran ya jangan ditembak. Iya, betul. Nanti biarkan, kan nanti besar. Ya, nah, besar untuk dulu, yang ya. Next, yang akan datang. Atau untuk generasi yang berikutnya nanti. Iya. Jadi saya mau nemenin Om Budi sekarang. Cuman beliau termalnya ketinggalan, jadi katanya cuma sampai sore aja. Nanti kalau sore nggak keluar, saya yang lanjutin. Ya, Om ya. Kita kan penembak sore. Apa konvensional? Konvensional. Nah, penembak-penembak yang pendahulu itu kan semua konvensional. Iya. Nah, jadi kalau dikasih thermal itu gaptek. Gaptek. Nah, malah dapat nanti. Kalau nggak dapat, gitu kan? Tapi mudah-mudahan sore keluar ya, Om ya. Amin. Heeh. 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 Heeh.
Masuknya sini, masuk sini. Jalan dikit lah, ya. Kok buka semalam nih? Berapa coba om? Berapa merah itu? Kan 200 ya om? Lebih. Rasanya lebih. Pasir rupang itu, nah, bagus, kurang. Ya. Oh, 197. Oh, nggak nyampe. Kalau yang belas itu ya merah sana. Pasir itu gue upan gue. 274. Oh, enggak. Nitik. Nitik. Inilah. Dikit aja, om. Panasnya dia nanya. Tadi yang kesana. Kerapatan. Kerapatan tulisan batu. Masuk mobil kan bawah? Ke mana? Ke bawah. Ke mana? Dia di atas mobil juga kayaknya bisa itu ya. Arah itu. Arah teman. Tapi kan di bawah. Iya. Lihat babinya ada, kalau udah ke bawah atau yang dari bawah mau naik kan. Dari yang dari bukit sini babinya, om. Balik sini ya. Kemarin juga saya ketemunya banyak sebenarnya, om. Kan babi banyak kok di situ. Lihat aja dong. Kalau tadi kan 72 meter lempeng kan? Iya, masih lempeng juga sih. Lempeng 72 meter kena iya. Masih satu gini kan? Kayak ah, lempeng kalau segitu sih saya rasa om 3 sini kan? Ya kita belum tahu. Harusnya sih, harusnya lempeng. Lemak lempeng aja kalau ada mah. Ya kita lihat, tapi kalau pengalaman ini kan ini belum pernah meredak, belum pernah ditembak gitu. Belum pernah sama sekali ya? Itu nembak babi belum. Baru seru. Seru itu diburu tadi. Tadi. Saya ngelanjutin Om Budi nih. Om Budi tadi jam 6 pulang duluan dia, karena dia gak bawa senapan thermal. Thermalnya gak dibawa, dia nyoba senapan yang lainnya. Tinggalan katanya. Jadi dia gak mau nunggu sampai malam. Dia suruh saya lanjutin. Udah saya lanjutin di sini. Mudah-mudahan keluar malam. Emang binatang di sini keluarnya rata-rata malam, jarang yang sore. Ya, mudah-mudahan malam ini keluar.
nembak sekali tadi apa nerusin Om Budi, dia pulang karena nggak buat thermal. Saya tungguin keluar, tapi udah malam keluarnya emang. Ntar kita lihat nih kena gak? Ya. Kena Gus? Gak kena bos, ke atasan. Hah? Ke atasan gak kena. Gak ada darah? Gak ada darah. Hah? Gak ada darah ke atasan kayaknya. Gak kena katanya nembak tuh. Aduh. Udah lama-lama nunggu keluar, gak kena lagi. Jadi jarak nembak sekitar 150-an lah. Kayaknya setembak katanya ke atasan ya. Gak ada bekas darahnya sama sekali. Jadi kali ini kita gagal. Perburuan kali ini kita gagal. Enggak dapat ya. Enggak dapat sama sekali. Tadi malam sempat nembak enggak kena. Terus saya lanjutin patroli pakai mobil semalaman muter-muter enggak nemu. Ya. Inilah zong akhirnya. Tapi ini biasa dalam sebuah perburuan itu. Enggak harus selalu dapat ya. Tapi kita nggak boleh patah semangat. Nanti kita coba lagi. Nanti sore.